Ribut ya, ribut ya, ribut ya. Ribut ya, ribut ya, ribut ya. Kejadian berawal di sini ya, tepat di pertigaan lampu merah bandar ya. Jadi motor itu sudah kenceng dari arah utara dari sana, itu ngebut, nyalip bis, terus diklakson kaget, terus tepat di sini motornya dipalangin di depan busnya, dan lalu dia mukul pintu sebelah kanan pakai helm, bis pertama ya. Terus untuk yang keduanya dipukul pakai helm lagi di spionnya, menjadikan kemarahan kondektur bis pertama keluar. Terus bus yang kedua itu supirnya keluar langsung ngerangkul ya. Ngerangkul orang yang pakai helm mukul itu, terus di damai akhirnya di Koramil Bandar ya, damai di Koramil Bandar. Untuk kronologinya, jadi tadi memang pertamanya itu pelaku ataupun orang yang pertama itu datang mukul dulu ya, mukul helm di pintu busnya sama spionnya, menjadikan keributan pada pagi hari ini. Sony John BMC mengabarkan dari Bandar Batang, selamat siang. Oke, dan ini Om Sony akan klarifikasi sama Om Kus ya, yang tadi ngelerai ataupun misah, ini sama Mas Pur juga. Itu kronologinya pertama berarti apa? Motor sudah ngebut dulu ya Om Pur ya? Ya. Motor udah ngebut, terus gebang. Gebang terus kaget ya tadi. Kaget. Dibel kaget terus marah. Terus ngejar. Ya, sampai lampu merah. Ngejar sampai lampu merah, terus motornya dipalangi di depannya. Ya. Setelah itu apa? Pukul dulu. Pakai apa? Helm. Di pintu kanan. Pintu kanan. Tapi belum keluar. Belum keluar supir atau kondekturnya ya. Pukul lagi. Pukul lagi spion. Terus kondekturnya keluar. Ya. Terus setelah kondekturnya keluar, supir bis belakangnya ikut ngamuk ya. Terus supir yang belakangnya itu maju ngejar, ikut bantu yang kondektur pertama. Terus terjadi keributan, terus dipisah sama Mas Ko sama Mas Sipur ya, di depan Kecamatan Bandar. Dan sudah damai Om ya, di Koramil ya. Demikian untuk kronologi pada hari ini, keributan di depan Kecamatan Bandar. Kalau muatannya bus apa itu Mas Bro? Gimana? Muatan busnya itu apa itu muatannya? Rombongan dari desa Tombo, yaitu habis dari Pondok Oto Siaroh ya. Dari Siaroh ke Bandar ya. Itu jadi muatan mau pulang arah ke Bandar, pas bentar lagi bongkar depannya ya, padahal penumpang. Bongkar masjid di bongkar di depan masjid Babu Salam.